Kabar bahagia datang dari Ustadz Abdul Somad yang pada hari Rabu 28 April 2021 telah resmi menikahi seorang gadis pujaannya asal Jombang yang bernama Fatima Azahra Salim di KUA Kecamatan Peterongan, Jawa Tengah. Tentu saja kebahagiaan sangat dirasakan oleh keduanya karena akad nikah berlangsung dengan sangat hikmat dan sangat sakral. Dan kebahagiaan yang dirasakan oleh Ustadz Abdul Somad mendapatkan respon dari mantan istrinya, Melia Juniarti. Dalam akun Instagramnya, mantan istri tersebut mengucapkan selamat kepada Ustadz Abdul Somad dalam akun Instagramnya. Semoga Allah menganugerahkan barokah kepadamu. Semoga Allah juga menganugerahkan barokah atasmu. Dan semoga Dia menghimpun kalian berdua dalam kebaikan. Now we're one with the sun over our heads, and at night we'll be the stars. We can go any place that we want to, I don't care if that's too far. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Rasa bahagia juga sangat dirasakan oleh Ustadz Soulmate yang juga memberikan ucapan selamat kepada Ustadz Abdul Somad yang telah resmi menikahi perempuan asal Jombang tersebut. Menurut Ustadz Soulmate, dengan keputusan Ustadz Abdul Somad mengakhiri kesendiriannya, tentu saja sang istri yang baru dinikahi tersebut akan menjadi teman hidup dalam keadaan suka maupun duka. Tuan Guru Ustadz Abdul Somad tentu masih muda usianya ya, 40 berapa itu, 44 kalau tidak salah, lupa saya. Ya, dan itu hal yang biasa ketika seseorang ingin menikah, apalagi posisi beliau kan ya juga sendiri, ya tentu itu menjadi satu hal yang wajar-wajar saja ketika orang ingin mengakhiri kesendiriannya lalu kemudian menikah. Tapi diundang, Pak? Emang umum, kan kalau nggak umum juga nggak akan diundang juga. Ya, saya memang dapat info di bulan Mei tanggal berapa gitu, tapi soal undangan saya belum dapat. Ya kita nggak tahu juga apakah memang undangan umum atau hanya keluarga terdekat kan, wallahu a'lam. Selain Ustadz Soulmate, para selebriti pun memberikan ucapan selamat atas pernikahan Ustadz Abdul Somad dengan Fatima Azahra Salim. Yang mengucapkan selamat antara lain Teguh Wisnu, Dimas Seto, dan Anto Hood. Ketiganya memberikan ucapan selamat atas pernikahan yang berlangsung dengan hikmat serta sakral. Dan selain para selebriti, ucapan selamat juga datang dari Ustadz Abe Gifran yang ikut senang, bahagia, dan gembira. Semoga bergelimang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ikut senang, bahagia, bersyukur mendengar berita Ustadz Abdul Somad telah menikah kembali. Saya sangat bergembira. Mudah-mudahan dalam pernikahan ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang tentunya bergelimang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun beda usia yang cukup sangat jauh, tapi sesuai dengan syariat, karena istrinya ini sudah balig. Pada usia 19 tahun ini sudah sesuai dengan syariat untuk bisa dinikahkan, maupun secara hukum negara juga sudah sah. Nah, artinya bahwa tidak ada hal yang bisa menjadikan sesuatu yang salah. Insya Allah semua dalam keberkahan. Oleh karenanya sebagai sahabat mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama bainakum fil khair. Mudah-mudahan rumah tangga yang akan dijalani ini menjadi rumah tangga yang penuh dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah, dan tentunya bisa menjadi rumah tangga yang terus bisa menjadi contoh, tauladan, dan tentunya bisa motivasi orang lain untuk menyegerakan juga menikah. Mudah-mudahan Ustadz Abdul Somad beserta istri ada dalam kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.